kalau gue panggil Wulan, terus yang keluar bokapnya, yang ada gue malah diusir. SMS deh. Aranas Lover, udah ada 4 penelpon yang memberikan puisi mereka yang keren-keren, yang menyentuh banget. Tapi kita akan milih 4 penelponnya itu satu aja ya, yang akan mendapatkan juara di malam hari ini. Juga hadiahnya itu adalah bertemu dengan Gibran. Iya. Udah gak sabar nih ya, As Lover. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan kesempatan untuk makan malam bareng sama Gibran? Udah gak sabar ya, Meli? Langsung aja kita bacakan ya. Ayo, siapa ya, Hugo? Ya. 3, 2, 1. Wuri! Yeay! Congratulations, Wuri! Kamu berhak untuk mendapatkan hadiahnya, yaitu adalah bertemu dengan Gibran, yang favoritnya seorang hati manusia ya. Kok bukan puisi gue yang menang? Wah, gimana ya perasaannya ya? Pokoknya untuk Wuri siap-siap dikasih puisi sama Gibran ya. Wah, melting deh itu ya. Wow. Bener. Tapi kalau gitu, As Lover, kita juga harus pamit ya. Bener banget. Dan sebagai penutup, seperti biasanya, kita udah siapin lagu yang pasti yang kena banget buat kalian. Kasih ya. Kasih. 1, 2, 3. Check it out. Yes, gue menang. Yes. Tenang. Gak usah berlebihan, biasa aja. Pokoknya lo, saat ketemu sama Roman, lo harus cuek. Oh ya, jangan lupa bikin dia cemburu. Hai Lan, lo lagi ngapain? Gue ganggu ya? Ya jelas lah, gue lagi sibuk ngerjain PR. Dan kayaknya gue gak ada waktu deh buat ngeladenin lo ngobrol, apalagi ngomel-ngomel. Ah, lo tenang aja, gue datang ke sini bukan mau ngomel-ngomel atau marah-marah sama lo. Gue cuma mau bilang makasih. Buat? Karena lo udah bantuin gue. Dan berkat lo, hukuman gue dicabut sama Pak Umar. Hukuman skorsing lo dicabut? Sekali lagi gue bilang makasih ya. Aneh, kok bisa sih? Padahal Bella masih gak mau tadi. Apa dia berubah pikiran? Ya udah kalau gitu gue langsung cabut ya, gue cuma mau nyampein itu aja. Roman. Mulai sekarang, lo gak perlu takut lagi digangguin sama gue. Karena gue udah gak punya waktu lagi buat ngerecokin hidup lo. Apalagi besok gue mau ngedit. Oh, bagus dong kalau gitu. Sama siapa? Ada deh, mau tau aja. Yang jelas, cowok itu tipe gue. Dan lebih jelas lagi, cowok itu bukan lo. Deh, gue sibuk. Deh. Maafkanlah aku jika aku tak sempurna. Wulan mau ngedate sama siapa ya? Apa Samuel? Kirim kau tersiksa, kamu mengertilah. Caraku memang tak biasa. Bukanlah dewa,
manusia, aku takkan pernah sempurna. Aduh, tadi gue keterlaluan gak ya sama Roman? Ntar kalau Roman marah gimana? Terus dia gak mau peduli lagi sama gue. Ntar kalau gue kenapa-napa gak ada yang nolong gue lagi dong. Aduh, stupid. Aduh, gue nyesel deh. Udah ngejutakin Roman. Ih, stupid, stupid. Mulan stupid banget sih lo. Terbaik untukmu. Maafkanlah diriku karena ku tak sempurna. Maafkan jika kau ingin kuremehkan cemburuku, tapi ku tak mampu karena hitamnya menutup relungku. Haruskah ku kasihani cintaku yang kini terluka karena sembilu? Dadaku sesak, nalarku terisak saat aku mulai tertatih pada cinta yang semakin perih. Tetap